Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini Minggu 25 Agustus 2024 saya iseng jalan-jalan di Pasar Loak Jatinegara Jakarta Timur, yang mana Pasar Loak ini memang terkenal terbesar ya di Asia ya. Jadi di apa aja ada di sini, barang-barang bekas tentunya. Dan harganya bervariasi, ya pinter-pinter kita aja nawar barangnya, bisa-bisaan kita ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kesini terus main bayar aja, pasti tentunya ya bisa kemahalan. Tapi kalau teman-teman tawar gampang kok di sini. Yang penting tahu harga-harga barunya, jadi nanti pastikan kita nawarnya juga di bawah harga baru ya. Jangan sampai nanti ditawarinya mahal atau kita tanya berapa ini bang gitu, terus akhirnya abangnya juga kadang kan nggak tahu ini barunya berapa harganya, karena kan mereka juga disuplainya udah kondisi begini, dapatnya memang udah bekas-bekas. Dan lumayan banyak menurut saya ini, ada spare part motor, mainan anak-anak juga. Terus kalau kita lihat ke depan lagi di situ, nah ada jam-jam bekas, mungkin nggak tahu ya kondisinya bisa apa udah rusak ya. Dan di sini juga ya peralatan-peralatan rumah tangga banyak lah. Dan ini saya tertarik nih, ada kompo Aiwa juga tuh, kompo Aiwa, MP sama speaker aktif. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan untuk teman-teman bila atau jika lewat daerah sini, boleh mampir sekedar untuk cuci mata lah. Kalau kayak saya begini nih, seneng lihat-lihat barang-barang bekas begini nih. Kita jalan lagi, masih jauh teman-teman ya, di depan tuh masih sampai ujung, banyak banget lapak-lapak di pinggir. Ini saya sekedar ngevideoin aja, jadi nggak review satu persatu ya, karena lumayan panas nih, padahal ini masih jam 9. Seperti ini, terus kita lihat lagi. Nah, ada handphone-handphone bekas juga. Mungkin teman-teman ada yang disukai sekedar untuk display rumah atau pajangan ya. Kompo juga ini, karena saya di audio ya, dia saya setiap ada elektroniknya pasti saya shoot ya. Ada sepatu bekas. Ini ada peralatan-peralatan listrik lagi. Di sini juga banyak sekali lah peralatan-peralatan rumah tangga. Mungkin teman-teman ada yang dicari barang apa gitu, boleh main-main ke sini nih. Ramainya itu kalau hari libur ya. Hari libur apa aja ya, hari libur nasional atau hari Minggu itu rame. Kalau hari biasa nggak begitu rame sih, karena ya orang pada kerja ya. Nah, kayak gini. Ada speaker-speaker mobil. Biasanya kalau speaker itu masih bisa semua ya, jarang rusak sih kayaknya kalau speaker. Piring juga ada. Ini kompo mungil Sony juga ada. Baik teman-teman, kita akhiri videonya ya. Jangan lupa tonton juga video berikutnya, ada lagi yang selain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.